Hari ini kita mau review hotel yang jelek banget bintang 1. Ikutin terus, kira-kira aku bakal nginep di sini atau enggak. Ayo guys. Tiba-tiba ada kodok kering dan barang-barang aneh. Kira-kira kamarnya sejelek apa ya guys? Halo guys, everything happy watching. Halo guys, ini hari ini aku lagi ke hotel yang katanya ini hotel yang super duper jelek gitu loh. Enggak tahu ya. Ini hotelnya. Dan katanya ini hotel paling jelek yang ada di Indonesia malah. Sumpah, ini ada di Indonesia paling jelek. Kita mau lihat. Rame. Ini dia pemandangan hotelnya. Dan di dalamnya tuh lumayan rame sih, guys. Di front office. Mau reservasi? Iya, enggak. Ada berapa jenis kak kamarnya? Ini ya. Ini sama ini. Ini apa? Superior sama ya, deluxe? Kamarnya agak gedean aja. Oh ini lebih gede, oh ini yang kecil ya? Ya, depan itu kamarnya agak gede. Yang mana? Yang depan-depan itu. Oh, yang depan-depan. Aku mau yang berdua. Dua apa berempat? Hah? Dua apa berempat? Berdua? Empat bisa? Nggak bisa, maksimal dua orang. Oh, maksimal dua orang ya. Kamar. Yaudah ini dulu aja. Dua orang. Yang mana? Yang cukup. Yang cukup apa? Bukan, maksudnya orangnya berapa? Istirahat okay. Kalau ini gak bisa istirahat ya pak? Ini panas soalnya di lantai atas paling atas. Oh panas. Mm-hmm. Ini ada berapa kamar pak? Ada di 20 kamar. Nah guys, jadi ini kita udah sampai di dalam. Jadi tadi di depan kita diem-diem gak bawa kamera gitu. Soalnya gak takut. Ya di sini ada burung kakatua. Ini penampilannya, ini aku udah dapat kunci dan kita mau langsung bodyguard. Sekarang kita mau lihat kamar ya. Ada orang guys, ayo kita buru-buru aja guys. Mana? Lantai 3, E3. Jadi guys, ini dia penampilan pintunya. Nah, ini pintunya dan sekarang kita buka. Kasurnya ini tinggi, ininya begini ya guys. Ini kalau mau tidur begini. Masa sih? Oh my god, terus temboknya kayak green screen. Aku seperti lagi ada di hutan, di laut, ada green screen ya. Terus AC okay. Apa? AC mati. Nanti mati AC. AC? Kita cari remote ya, remote AC nya coba tanya mas-mas di depan ya. Pak, remote AC gimana ya? Nggak pakai remote. Oh, nggak pakai remote. Nah, ini dicolek. Oh, maaf ya. Oh. Soalnya remote-nya udah rusak. Oh. Oh. Nah, itu udah. Oh, udah nyala? Udah. Itu udah hijau. Keren. Makasih ya, Pak ya. Oke, yuk. Nyala. Tadi ngapain? Gini-gini. Kalau dia sentuh kembali, mati. Wow. Oke, ini TV-nya. Kita setel ya. Ini TV zaman. Oh my god. Coba ya dinyalain. Gak ada ini. Bolong. Gak ada tombol. Tanya lagi, ganggu gak ya? Ganggu ya, bos. Nanti kali ya. Kita ke kamar mandi. Jadi guys, aku tuh tadi pesan kamar yang paling mahal di sini. Jadi ini udah kamar paling baik dan paling mahal di sini. VIP, jadi kayak gini. Klosetnya. Terus ini tempat buat naruh sabun. Tuh, kita gak dikasih sikat gigi atau sabun gitu ya. Oh dapet sabun. Dapet handuk. Terus ini airnya ya. Oh, airnya bagus, jernih. Wih, handuknya Gucci. Gucci pada. Ini gimana cara siramnya? Pertanyaan aku cuma satu ya. Ini gak ada face-nya, gak ada giniannya. Lucu, lucu banget, lucu banget. Coba kita keluar ya. Oke, jadi tadi pas aku lagi lihat kesini, ini kan kayak meja riasnya. Ini hotel loh, hotel ya. Kalian harus lihat, ini tempat sampahnya. Tergeletak kayak gini. Mungkin jatuh ya. Terus
sini. Ini hordingnya. Aku awalnya kira warna coklat. Pas aku lihat lagi, aslinya warna putih. Cuman nyaman. Gak tahu gimana ceritanya guys jadi kayak gini. Terus ini juga kalian deketin sini. Ini orang ngerokok. Kok di bisa dipeperin ke. Jadi gimana sih konsepnya? Dia ngerokok terus diginiin. Dia ngerokok. Aku gak habis pikir, aku gak bisa book word-word lagi. Ini aku gak ngerti deh. Ini juga ada bekas obat nyamuk. Terus ini dia kursinya, kalian lihat sebelah sini. Kursinya apa ya namanya? Estetik. Mengandung karya seni terbaik. Aku gak bisa berkata-kata. Jadi ini jadi guys, ini pakai paku. Ininya apa? Jendelanya. Kalau ditanya debu atau enggak, sekali oles, debu mengoles. Dan ini itu ruangan yang VIP ya. Saya lagi udah ini VIP. Selain fasilitasnya, kamarnya panas, gak ada kipas, hati-hati ada yang ngintip. Untuk shift ini pagi gedung-gedung utama kurang sopan, gak ada etikanya, resepsionisnya sama. Tolong lebih baik diganti karyawannya dan dipecat saja, gak tanggung jawab. Wow, cukup pertama dan terakhir nginep di sini. Mentang-mentang murah, kamarnya kayak rumah kosong, bagusan juga kadang kamu deket sama gue. Apalagi WC-nya udah enggak digunain bertahun-tahun, jorok banget. Makanya bagusan juga kamar mandi di terminal. Kalau dari gue nol, pokoknya enggak banget. Karyawannya pecat-pecatin aja. Masih banyak yang lebih baik daripada karyawan sekarang. Pelayanan yang enggak ramah, dibohongin. Woi manajer atau yang punya di hotel, pecat-pecatin sekarang karyawan Anda. Hotel kayak rumah setan. Jorok banget, enggak layak. Ya, kok komen
spring bednya udah busuk dan keluar berat. Nanti kayaknya kita bakal coba cabut spraynya karena kita penasaran ya. Review selanjutnya bakal kita terusin lagi di kamar ekonomi. Nah, karena abis ini kita mau pindah ke kamar ekonomi, kamar yang ini kan VIP nih yang bagus, paling bagus di sini. Dan kita bakal pindah ke ekonomi. Yeah, let's go. Oke, guys, jadi sekarang aku dan semuanya kita mau buka kasur. Ayo kita buka kasur VIP. Beli bos. Bodyguard, ambillah bodyguard. Beli bos. Pakai itu, pakai itu, pakai itu. Coba tarik, itu ada apa? Ini. Itu apaan? Itu apaan? Tolong. Guys, aku menemukan sesuatu di sini. Ada harta karun. Tuh, gimana ya caranya sih? Nih. Nah, guys, jadi ini yang aku dapatkan di sini, ini sama sebelahnya ada, tada, udah video aku nih. Seperti ini, sebenarnya mirip sih sama kamar yang tadi, cuman menurut aku mendingan yang tadi ya, yang unik dia tuh kalau misalnya kita nyalain goyangnya sampai ke atas ini, tiba bocor belum. Tolong Din, kita nggak boleh menimbulkan kerusakan. Aman? Aman terkendali, guys. Baca komen hotel bintang 1. Nah, sekarang kita mau baca komennya lagi. Apakah malam minggu hotel ini aman untuk menginap? Apa sering ada razia? Kenapa nanya kayak gitu? Mengecewakan, jorok, malam tuh buruk seumur hidup gue. Hotel rasa kandang sapi. Terus di sini tuh aku gak tau kenapa kedengaran suara-suara orang kayak siul-siul, kayak orang cuy-cuy gitu-gitu deh tadi, gak sih? Suara apa gitu loh. Oke, tapi ada yang komen positif, guys. Aman dan nyaman, tidur pun nyenyak sampai pagi. Wow, aman dan nyaman. Sekarang kita bakal unboxing kasurnya. Kita bakal buka, bodyguard. Nah, bodyguard, kalian tugasnya buat ngangkat. Tapi angkatnya pelan ya,
bantal bos itu bos. Bantalnya. Wah guys, jadi di sini kita ketemu bantalnya dan bantalnya kayak gini guys tuh. Killer ya. Iya. Oke. Okay. Nah guys, yang aku bingung ya, ini tuh ada jejak-jejak kaki, jejak tangan, terus itu dari jejak tangan tuh sampai atas itu guys. Kalian nggak itu tuh tuh ada jejak tangan juga. Itu tangan siapa yang dari sini bisa nyampe ke atas sana? Itu ngapain orang? Udah gitu ini atapnya emang ngerembes ya, mungkin kalau hujan kayak bakal bocor sih. Satu, dua, tiga. Woi, bos. Woi. Oh, oh, bos. Oh iya. Bisa ya? Waduh bos. Apa? Ini bos. Hah? Ini bos, ini bos. Apaan? Ini bos. Apaan? Oh. Ya ampun guys, kirain apa? Aduh capek. Nah sekarang hari ini dua bodyguard aku bakal stay di sini buat hari ini. Komen dan review juga menurut kalian hotel ini kayak gimana, atau menurut kalian ada hotel mana lagi yang bisa kita samperin buat kita review, mau mewah, mau murah, mau apa aja, kalian komen aja mau hotel di mana kapanpun. Oke. Okay. Sekarang kita mau keluar dan kita mau lihat sekeliling di luar sana. Bos. Kenapa? Kuping kesel, Bos. Emang iya.